كنت بلوم makasih Datuk Seri Yang Dipertua. Saya harap soalan tambahan saya pun unik juga. Tuan Yang Dipertua, kita tahu bahawa Akta Kediaman Terhad Resident Act telah dibuat oleh kerajaan kita ni tahun 1933 lagi. Satu akta yang sudah berumur 84 tahun tapi masih lagi digunakan di dalam negara kita ini. Dan kita tahu tujuan asalnya untuk pencegahan jenayah. Tetapi uniknya, setelah saya kira berapa lama digunakan untuk pencegahan jenayah, yang mungkin sesuai pada zaman dulu, zaman selepas merdeka, kerana pada masa itu perhubungan komunikasinya tidak ada lagi, menyebabkan penjenayah ini tidak boleh berhubung dengan dunia luar. Tapi sekarang ini kita rasa sudah tidak berkesan lagi. Dan lebih kita rasa agak pelik apabila Akta Kediaman Terhad ni juga, buang daerah ni, digunakan kepada ahli politik, terutamanya pemagang. Selepas dikenalkan ISA misalnya 2 tahun, keluar tu buang daerah pula. Ini juga saya kira satu penyalahgunaan akta ini. Dan yang lebih unik lagi saya nak sebut kepada Yang Berhormat Menteri pada hari ini, ini perkara yang betul-betul berlaku tahun 1994 atau 1995, seramai 27 orang pemain bola sepak di seluruh negara Malaysia ini yang dikatakan terlibat di dalam rasuah bola sepak juga telah dibuang daerah. Lepas dibuang daerah tu, mereka pula digantung oleh Persatuan Persatuan Bola Sepak ini. Jadi saya nak tanyalah kepada Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan memang bercadang untuk tidak lagi menggunapakai Akta Kediaman Terhad 1933 ini? Dan juga saya nak tanya, sekarang ni berapa orang yang masih dibuang daerah berdasarkan kepada undang-undang ni? Terima kasih Datuk Yang Berhormat. Yang Berhormat, soalan Yang Berhormat itu banyak berkisar pada sejarah. Tadi contoh yang diberikan pada tahun 1994 ya, itu dah lama Yang Berhormat. Ya, sebenarnya akta resident itu telah disupersede oleh akta-akta baru ni seperti Akta POKA dan Akta POTA ya, yang ada dia punya peruntukan untuk buang daerah ini. Jadi yang pentingnya Yang Berhormat, semua tahanan atau sekatan yang dibuat oleh kerajaan adalah berkisar kepada akta yang sedia ada. Dadah LPK. Ya, POKA dia untuk kesalahan jenayah. POTA untuk kesalahan keganasan. Ini je Yang Berhormat. Tak ada sekatan, tak ada tindakan buang daerah yang dibuat di luar daripada bidang kuasa ketiga-tiga undang-undang ini. Ya, jadi saya tak pasti di mana data yang diperoleh Yang Berhormat yang terkini lah ya, bukan berdasar kepada sejarah, tapi kerajaan sentiasa membuat penambahbaikan kepada prosedur dan juga kepada matlamat orang yang dibuang daerah ni, disekat ni, ya, kerana ia penting untuk satu, mengamankan masyarakat di mana mereka telah menjalankan aktiviti jenayah mereka, ya, sebagai contoh, dan kedua untuk meletakkan mereka di luar kawasan di mana mereka berada sebelum ini dan memulihkan mereka, ya, sebelum mereka dipulangkan kembali dalam masyarakat. Jadi saya nak nafikan sekali bahawa ahli politik sekarang inilah ditahan atau dibuang daerah. Kalau Yang Berhormat adalah apa ni maklumat tersebut, sila maklumkan kepada saya. Terima kasih. Yes.